Viral, pria ini dapat bingkisan donor darah mewah bak menang door prize. Palang Merah Indonesia sebagai organisasi kemanusiaan yang mengajak masyarakat untuk donor darah. Ketersediaan darah yang dijaga oleh PMI melalui hasil donor darah masyarakat dapat membantu menyelamatkan nyawa banyak orang. Bicara tentang donor darah, ada cerita menarik yang viral di media sosial Twitter. Cerita menarik tersebut mengenai bingkisan mewah yang diterima oleh seorang pria dari donor darah. Keponakan dari pria itu mengirimkan ceritanya ke akun Twitter foodfest2. "Fest, ini bingkisan donor darah yang didapat omku." Keterangan cuitan foto bingkisan donor darah seperti dikutip oleh YourSayID pada Rabu 24 Agustus 2022. Diketahui apabila om dari sender baru saja donor darah ke PMI pada Selasa 16 Agustus 2022. Omnya sender mendapatkan bingkisan donor darah yang tidak seperti biasanya. Jika biasanya PMI memberikan jajanan saja kepada para pendonor darah, namun kali ini PMI memberikan jajanan plus jam tangan pintar. Bingkisan jajanan yang diberikan antara lain 1 kotak besar sereal, 1 kotak besar susu putih, 1 bungkus roti kering, dan 1 kotak minuman kacang hijau. Sementara bingkisan smartwatch yang didapatkan oleh Om Sender masih berada di dalam kotak. Smartwatch tersebut berwarna hitam dengan desain yang elegan. Tentu bingkisan donor darah itu tidak salah apabila dikatakan mewah. Bingkisan ini beraneka macam jajanan sekaligus smartwatch yang mahal. Hingga kini, cuitan bingkisan mewah donor darah tersebut sudah mendapatkan 10,7 ribu kali suka dan 347 retweets. Cuitan ini menarik perhatian warganet untuk menuliskan berbagai tanggapan di kolom komentar. "Keren ya, di Semarang belum ada yang begini, tapi kalau waktu ada event begitu, seringkali kasih sembako banyak banget," tanggapan salah satu warganet. "Mewah banget bingkisannya woy, sudah kayak menang door prize," sahut yang lain. "Aku rajin donor darah kayaknya, nggak pernah dapat sebanyak dan semahal itu," ujar yang lainnya. Sayangnya, tidak diketahui di mana lokasi donor darah berhadiah bingkisan mewah jajanan serta smartwatch ini. Banyak warganet yang ingin di-spill lokasinya oleh sender, sebab mereka ingin donor darah di sana berharap dapat bingkisan mewah tersebut.